Assalamualaikum Malik. Nijat. Alah ganggu Malik tangki Jo ni. Tapi ada benda nak ayak kamu ni. Pasal makmu. Dia nampak. Kau nyanyok yang aku tengok. Baik mu baliklah Malik. Tengok makmu ni betah. Saja nak jenguk bonda. Orang kata apa? Rindu. Ha, masuklah. Ada lauk lebih. Boleh kamu makan. Mana aku letakkan pinggan aku? Aku rasa aku letak kat sini tadi. Bonda? Pinggan dekat sini je bonda. Kenapa sampai situ carinya? Bonda tak ingatlah. Tadi bonda sudah basuh sudu tu kat mana bonda taruh? Bonda, sudu kat sini je. Ai, belik betul rumah ni ya. Ai, salah ke rumah pula bonda. Dahlah bonda, mari kita makan bonda. Mak aku ni sejak dua menjak ni macam pelupa. Ada cara ke nak pulihkan dia? Macam Alzheimer je. Cuba cari barang yang boleh dapatkan balik ingatan Mak Hang tu. Kalau macam tu... Bunda, Bunda ingat lagi tak gambar ni? Waktu kita beraya lagi. Eh, kenapa aku nampak tu? Kamu pun nampak lain. Ni, masa kamu sekolah ke? Bukanlah, Bunda. Ni, waktu Malik... Satu-satu dululah, Bunda. Waktu ambil diploma. Kamu merepek apa? Ni waktu kamu sekolah. Bukanlah, Bunda. Bunda silap ni. Ha, melawan. Tak padan dengan kecil. Haish, macam mana ni? Malik. Oh, Malik. Balik, Nana. Oi. Dah maghrib ni. Ya, bonda. Balik kat sini ni. Eh, bonda buat apa kat sini? Dah maghrib dah ni, bonda. Eh, kau ni siapa? Macam mana kau boleh masuk rumah aku? Hah? Apa bonda merepek ni? Ni Malik lah, bonda. Malik. Eh, kamu merepek lah. Malik kecil lagi. Bonda banyak fikir ni. Baik kita masuk rehat, bonda. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, pada petang ini kita akan dengarkan pula lagu daripada seorang seniman negara yang amat cukup popular di negara Malaysia, iaitu Dato' M. Nasir, dengan lagu hitsnya iaitu Lagu Cinta, Lagu Jiwa, hanya di PNKFM. Makcik selalu pasang lagu ni semasa biasakan anak makcik. Makcik, boleh tak saya tanya sesuatu? Kenapa makcik layan saya dengan baik? Walaupun makcik tak kenal saya. Tak tahulah. Tapi makcik rasa perangai dengan muka kamu ni mengingatkan makcik dekat anak makcik. Hari demi hari, aku pun faham erti kebahagiaan. Dengan keredaan, ku dapat merasai kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu adalah pengobatan yang sebenar. Merelakan kelihatan sederhana, tapi begitu dalam. Sederhana seperti hati yang menerima orang yang kita sayangi. Kadang-kadang aku tertanya, apakah aku benar-benar merelakan? Merelakan apa yang tak mampu ku ubah? Bonda, seandainya Malik sedar ini dari dulu, mesti banyak memori indah yang kita boleh cipta.